Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Puspita dari Maska. Pada video kali ini kami akan mereview Walker Gold tanpa roda. Nah, jadi seperti ini adalah Walker Gold. Jadi bentuknya seperti ini dan juga warnanya terlihat mewah karena kerangkanya ini berwarna gold. Jadi untuk walker ini biasa digunakan untuk menopang tubuh seseorang yang membutuhkan bantuan untuk berjalan dan biasanya dibutuhkan untuk pasien stroke ketika mereka ingin latihan berjalan, biasanya mereka membutuhkan bantuan walker ini. Karena walker sendiri itu terdapat bagian penyangga kanan dan kirinya sehingga lebih nyaman atau lebih aman apabila digunakan oleh seseorang pasca menderita stroke atau kendala penyakit lain. Untuk Walker Gold ini, di bagian pegangannya terdapat busa seperti ini sehingga nyaman sekali apabila digunakan penggunanya untuk membantu mereka dalam berjalan. Selain warna desainnya yang menarik gold seperti ini dan terkesan mewah, tongkat ini juga bisa dilipat. Jadi ketika tidak dibutuhkan atau ingin disimpan di suatu tempat, bisa menghemat tempat untuk menyimpannya. Cara melipatnya itu mudah sekali. Di sebelah sini ada sejenis tombol yang bisa kita tekan. Kita tekan saja, lalu dilipat seperti ini. Nah, walker bisa kita simpan dalam keadaan lipatan seperti ini. Jadi cukup menghemat tempat sekali serta efisien. Untuk mengembalikan walker apabila ingin digunakan kembali, tinggal dibuka saja seperti ini hingga terdengar klak seperti itu dan tombol yang berada di tengah tadi muncul ke atas. Lalu selain itu, selain bisa dilipat, walker ini bisa ditinggi rendahkan sesuai dengan keinginan penggunanya, baik di bagian ini depan sini. Sama, terdapat beberapa lubang yang bisa disesuaikan. Di bagian belakang juga sama ini. Seperti itu. Untuk cara meninggi rendahkannya cukup mudah sekali. Caranya seperti ini. Kita tekan tombol yang di sini. Kemudian kita arahkan ke bawah atau ke atas sesuai keinginan kita. Jangan lupa disesuaikan dengan yang lain agar tidak beda ketinggian, baik yang di depan maupun di belakang, agar walkernya bisa digunakan dengan seimbang. Kalau ini berada di nomor 4 di bawah, maka yang lain juga harus sama. Caranya juga sama, tinggal di tengah saja kemudian diarahkan ke bawah agar walker bisa digunakan dengan seimbang. Nah, untuk walker ini bisa menampung berat tubuh seseorang dengan berat badan 150 kg. Jadi ini cukup kuat. Terdapat landasan karet di masing-masing kakinya. Ada 4 karet ya. Ada 4 kaki, jadi ada 4 karet. Dan juga dipastikan walker ini kuat apabila digunakan seseorang untuk alat bantu mereka berlatih berjalan atau semacamnya. Thank you.